Seorang supir lansia ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya di Muara Enim, Sumatera Selatan. Keluarga mengaku penemuan jasad korban bersamaan dengan hilangnya mobil milik korban. Samidi, yang merupakan pria asal desa Payabakal, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditemukan tewas dalam kondisi membusuk dengan tangan diikat dan mulut yang disumpal kain. Anak korban mengaku terakhir berkomunikasi dengan ayahnya pada Jumat tengah malam. Setelah itu, keluarga sulit menghubungi korban. Korban lalu ditemukan di dalam rumah yang terkunci dari luar oleh keponakan korban. Bersamaan dengan ditemukan jasad korban, keluarga menyatakan mobil milik korban raib. Polsek Gelumbang masih menyelidiki kematian korban dan memeriksa sejumlah saksi. Demikian Kompas Update. Terima kasih atas perhatian Anda.